pada materi fungsi komposisi kali ini diketahui diagram panah yang tersaji seperti pada gambar. Diagram panah ini menunjukkan fungsi dari F itu memetakan A ke B. Kemudian untuk fungsi dari G itu memetakan dari B ke C. Ditanyakan G bundaran F B-nya adalah, baik, untuk mencari G bundaran F B kita lihat B. B dipetakan F menjadi Y, kemudian Y dipetakan ke G itu jadi P. Berarti G bundaran F-nya adalah P. Jadi nilai G bundaran F itu adalah P.